Maka tuan-tuan hadirin hadirat muslim muslimah, kita masih lagi membicarakan pada bab tentang takbiratul ihram dan bacaan-bacaannya. Sambung ke surah 101. 101 perenggan yang keempat. Sambung insyaAllah. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fi ma'na, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, yang maknanya lebih kurang, ketahuilah bahwasanya tiada sah takbiratul ihram dan yang lainnya daripada zikir-zikir kecuali dia melafazkan dengan lisannya sehingga dapat mendengarkan dirinya sendiri. Jika tiada apa-apa yang menghalangnya, ini kita baca secara ringkas pada bulan subuh yang lepas tuan. Maka tidak sah akan takbiratul ihram itu kalau dia tak lafazkan dan dia boleh dengar untuk dirinya sendiri dan tanpa alangan. Maka kalau tak ada alangan, dia tak lafazkan, maka tidak sah takbiratul ihram tadi, makna tidak sah tadi. Kerana takbir ihram ini adalah merupakan rukun min arkan solat atau fardun min furud solat. Maka takbir ihram ini merupakan rukun dan kefarduan bagi solat. Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah, maka kalau dia tidak lafazkan, maka tidak sah. Lafazkan dengan kadar dia sendiri boleh dengar. Imam nanti disunatkan menyaringkan, menguatkan bacaan takbir ihram itu. Allahu Akbar. Tapi makmum jangan buat sangat, sekadar dia dengar Allah. Jadi kalau masuk bahasa, macam mana kalau makmum itu lebih kuat dari imam, ada bahasa yang dibicarakan. Sekiranya tidak ada apa-apa halangan, maksudnya tak ada halangan ni, bukan dia buka, bukan dia bisu, tapi dia tak lafazkan sampai dia dengar, maka tidak sah akan solat tadi. Hal ini telah kami kemukakan terdahulu pada fasal-fasal yang di awal kitab ini. Tetapi jika lisannya bisu atau ada sesuatu keaiban yang menghalangnya, lidahnya mungkin keliru, tak mampu untuk melafazkan Allah Akbar itu, ataupun ada keaiban yang menghalangnya, Dia buka. Dia lafazkan tapi dia tak dengar, ada halangan, bukan tidak mengapa, maka sah akan takbir ihram tadi dengan solat. Maka hendaklah digerakkan lisan ini semampu yang boleh dan sahlah solatnya tadi. Jadi walaupun dia lafazkan tapi dia tak dengar apa yang dilafazkan tadi, maka sah sebab ada halangan yang mengganggunya untuk mendengar lafaz takbir ihram itu yang dilafazkan. Baik. Seterusnya kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ketahuilah bahwasanya tiada sah takbir ihram ini dengan bahasa ajam, yakni bukan bahasa Arab, bagi sesiapa yang mampu menyebutnya dalam bahasa Arab. Keduanya, apakah hukum yang menyebabkan sah ataupun tak sahnya takbir ihram ini? Yang kedua kata Imam An-Nawawi rahimahullah, tak sah kalau melafazkan dalam bahasa yang bukan dalam bahasa Arab. Patutnya Allahu Akbar, tapi dia tak lafazkan dengan lafaz bahasa Arab, dia lafazkan dengan lafaz bahasa-bahasa lain. Lafaz bahasa lain juga tu, Allah Maha Besar. Nah, model sikit bahasa Inggeris, Allah the Almighty. Allah Akbar, ya Allah Al-Maiti. Apakah hukumnya? Maka tidak sah kalau dia itu mampu untuk belajar bahasa Arab. Dia mampu untuk belajar menyebut, menuturkan Allahu Akbar. Itu tuan-tuan hadirin hadirat muslim-muslimat. Maka kita di sebagai umat Islam dituntut untuk mempelajari bahasa Arab. Dari tengok dari kelas tu ada kelas bahasa Arab. Aku hendak join lah kelas-kelas mengajar pengajian yang dapat meningkatkan ilmu kita tentang bahasa Arab.
Kenapa? Sebab kita akan gunakan ibadah yang harta-hartanya banyak dan kita akan membutuhkan bahasa Arab. Mana kita ni yang sembahyang disebut bahasa Arab, kita boleh bahasa Arab kan? Cuma kita tak berani nak mengaku boleh bahasa Arab. 20 tahun, 40 tahun kita ni sembahyang kan? Kita baca apa? Baca bahasa Arab. Baca takbir, lafazkan takbir, baca doa, baca fatihah, baca surah, itu bahasa apa? Bahasa Arab. Hakikatnya kita semua sudah pun boleh menutur bahasa Arab. Cuma faham tak faham tu nombor dua lah kan? Faham tak faham tu nombor dua. Yang penting kita sekarang ni umat Islam, tak dapat tidak dia sudah pun boleh menuturkan bahasa Arab. Cuma ada kata bahasa Arab ni bahasa syurga, Allah Alam. Pasti ada riwayat ke apa sebagainya. Namun mudah-mudahan dia juga. Kenapa? Sebab Quran itulah bahasa Arab. Kenapa tak kena belajar bahasa Arab? Sebab Quran itu dalam bahasa Arab. Waktu itu dalam bahasa Arab. Apa rahsia bahasa Arab ini yang berpilih? Antaranya bahasa-bahasa yang paling banyak kalimah dalam dunia. Kalau buat perbandingan bahasa Arab dengan bahasa-bahasa lain, bahasa Arab adalah bahasa yang paling banyak kalimah-kalimah, lafaz-lafaz dan makna-makna dan maksud yang banyak. Lafaz untuk menyatakan kalimah untuk cerita tentang harimau singa saja berpuluh-puluh nama untuk singa ni. Asalul satu bulan tetap banyak lagi timbul banyak. Kita sebenarnya boleh lah tapi tak ada mana. Harimau, harimau belang, harimau hitam, harimau apa kata? Kucing harimau. Itu ialah kan? Itu masalah. Berpuluh-puluh. Nak kata kaya dan bersarat dengan lafaz-lafaz dan kalimah-kalimah. Di samping tuan-tuan hadirin hadirat muslim-muslimat, kenapa bahasa Arab Allah pilih? Maka itu rahsia daripada Allah. Bila kita sembahyang buat ibadah melafazkan dengan bahasa Arab, ia adalah fitrah untuk roh dan jasad kita. Lepas tu zikir-zikir, makanannya, makanan roh kita ialah zikir-zikir yang dilafazkan dalam bahasa Arab. Kenapa? Itu ubat untuk roh kita, ubat untuk hati kita. Bila kata ubat ada ubat, sakit ada ubat. Maka ubat untuk hati yang sakit ialah zikir, zikrullah yang dilafazkan dalam bahasa Arab. Itu ubat dia. Bukan boleh baca dalam bahasa lain pun boleh. Tapi bila kita lafazkan zikir dalam bahasa Arab, dia akan datang rasa sok, datang rasa kelazatan bila kita berzikir mengingat Allah Subhanahu Wataala. Allah, Allah, kita sebut nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, itu ubah dia. Ya Salam, Ya Salam, kita sebut panggil, sebut nama Allah. Bagi kita terjemah, yang mahu murah, yang mahu mengasih, boleh juga tak kita berdoa. Tapi kita sebut dengan nama Allah itu dalam bahasa Arab, maka dia lebih lagi kita dekat dengan Allah Subhanahu. Allah faham semua bahasa. Lebih disebut dalam bahasa Arab itu lebih dekat. Lebih akan rasa lazat dan nyamannya kita berfikir kepada Allah Subhanahu. Jadi tuan-tuan dituntut kita belajar akan bahasa Arab. Tetapi orang yang tidak mampu untuk belajar bahasa Arab memang tak boleh, kan? Maka lambat dan tak mampu dah nak belajar bahasa Arab. Mungkin dah nyanyok dan sebagainya. Dia masuk Islam, jadi di kampi, patut nyanyok masuk Islam. Macam mana? Maka kata para ulama, bagi orang yang tidak mampu untuk belajar bahasa Arab dan terlambat, terlewat, maka sahlah lafaznya dengan bahasa selain bahasa Arab. Allahu Akbar, dia tak boleh suruh Allahu Akbar, tidak berkerat dan sebagainya, tak mampu. Maka disebut dengan bahasa yang mudah difaham, yang dia jadikan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Perancis dan sebagainya. Dan wajib dia belajar melafazkannya dalam bahasa Arab. Walaupun tak boleh, tapi dalam masa yang sama kena masih belajar. Cuba belajar lagi bahasa Arab untuk menyebut lafaz-lafaz, zikir-zikir ataupun takbir ihram dalam bahasa Arab. Jika dia lalai atau cuai belajar,
sebab dia malam, minta orang belajar malam, maka tidak sah solatnya tadi. Sebab dia ada kemampuan, dia ada waktu, ada masa, tapi malas dan cuat untuk belajar bahasa Arab, maka tidak sah solatnya. Dan wajib dia mengulangi semula semua solat-solat dalam masa dia melalaikan belajar bahasa Arab. Itu soal takdir atau ihwal. Tuan tak boleh sebut bahasa Arab dan dia belum kemampuan untuk belajar, tak belajar berdosa, tak sah solat dia. Dia kena ulang balik, qadha balik semua solat-solat yang dia buat dalam masa yang dalam masa dia ni tak boleh melafazkan takbir ihram dalam bahasa. Jadi itulah tuan, kita alhamdulillah setakat ni orang Melayu ni boleh lah tuan sebut takbir ihram itu dalam bahasa. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, dia meminta dia nak baca bahasa Arab. Ada belajar dengan Quran, ada belajar melalui dia dengar musik pun boleh, ada belajar melalui perbualan tadi, berkomunikasi. Cocok-cocok dengan ini, orang belajar bahasa Arab. Tinggal kita nak belajar ataupun tidak belajar saja tu. Itu yang ada kata berkata seorang yang baru belajar bahasa Arab tu, dia buat perumpamaan. Dia belajar bahasa Arab tapi tak pandai, nak buat ke perumpamaan. Dia kata al-ilmu kasaya fa illam ta'tanka fatarabana. Al-ilmu kasaya fa illam ta'tanka fatarabana. Kata dia apa tuan? Ilmu ni seperti saya. Al-ilmu kasaya, ilmu tu betul lah bahasa Arab. Ka seperti bahasa Arab, tapi saya tak kenal tuan. Bahasa Arab tak kenal kata saya. Kan ajniha itu sayap tu, tapi dia tak lupa sayap tu dalam bahasa Arab. Itu pula al-ilmu kasayap fa illam tak tangkap. Kalau lah tak boleh tangkap ilmu ini, fa tarabana. Apa fa tu maka tarabana tu dia hijau. Tarabana tu bang. Ini ilmu ni kalau tak ditangkap dia akan tutup. Ini ada orang yang dia nak cuba buat perkataan Arab perkenalan yang malam mudah-mudahan dapat kebaikan. Baik, jadi tuan-tuan hadirin hadirat muslim-muslimat, ada cara tugas baca bahasa Arab, baca matan Al-Jumia, matan Al-Bina, cara lama, cara pondok, ada cara model, macam-macam cara lah. Pilihlah mana yang berkenan di hati, yang mudah kita untuk sikit sebanyak memahami apa yang kita baca supaya dan juga nanti kita baca dalam Al-Quran. Baik, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, ketahuilah menurut mazhab sahih yang terpilih bahawasanya takbir ihram itu tidak dibaca dengan panjang atau dengan pendek, tetapi dilafazkan secara bersahaja dengan cepat. Ini kadang-kadang jarang ramai yang takbir ihram itu panjang sangat. Allahu Akbar panjang kan? Tak berapa tepat, tak berapa kena takbir ihram yang panjang sangat ataupun pendek sangat. Allah Akbar tak sempat ni ada panjang sangat. Allah tak jadi sebab panjang sangat ni yang datang was-was setan dia ganggu. Allah tak masuk lagi kan? Allah lebih pada 4 kali kan? Kalau sebenarnya nazar kan? Nazar empat takbir angkat takbir dekat 9 kali. Kenapa? Sebab terlampau panjang sangat Allah itu menyebabkan syaitan datang mengganggu niat kita yang tak masuk-masuknya, mengatakan was-was kepada dia. Lepas itu kata para ulama, jangan panjang sangat, hanya sederhana Allahu Akbar. Okay, dia cepat sangat Allah tidak sempat masuknya. Niat ini bukan kena melafazkan Allah nama susah di Fatimah Nabi, bukan itu. Itu melafazkan niat. Lafaz niat sunat kata Imam Nawawi sebelum mengangkat takbir. Tengah berdiri tuan-tuan, kita pun baca doa yang Nabi ajar kita baca sebelum ini. Allahumma atini afwa ma tu'ti ibadaka salihin,
Allah Tuhanku kurniakanlah kepada aku kelebihan fadilah yang kau telah limpahkan kepada orang soleh. Dia kita pun niat, lafaznya salli fardu maghribi salasa raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Itu lafaz niat. Maka mentak-takat takbir Allah, di situlah wajib niat. Wajib niat ketika itu wajib niat. Maka Allah di situ bukan perlu kita kata usallilah. Di situ kita hanya mendatangkan lintasan yang secara pintas, cepat tentang kita nak buat apa di solat. Bukan duduk diri ni, duduk terpacak saya dah datang nak solat. Dapatkan para solat itu, solat subuh, solat zuhur, solat maghrib. Kesan, sebab sebenarnya hakikat kita panggil ada tasawuf ta'aruf, fasad, ta'aruf, ta'ayyub. Tiga benda tu sepintas lalu, bukan kita kena susun ayat. Itu panggil niat ketika takbir tu orang ni tak perlu panjang. Allahu akbar biasa. Dengan Allahu akbar. Ya, tuan-tuan dengar yang Masjid Haram itu, itu bukan imam yang sebut tu. Itu muazzin Bilal. Dipanggil sebagai orang yang tukang untuk meninggikan suara bagi imam. Kan dia kan bila imam sebut Allahu Akbar, dengar suara-suara yang kedua pula sebut Allahu Akbar. Itu bukan imam sebut tu, Bilal muazzin. Jadi tuan-tuan, cuba kita bagi imam. Jangan panjang sangat, jangan pendek sangat saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sederhana sahaja. Baik. Ada pendapat mengatakan dengan panjang, tetapi yang betul pendapat pertama, yakni hanya sederhana sahaja, itu tidak dibaca dengan panjang atau dengan pendek. Ada pun takbir-takbir yang lain menurut mazhab sahih yang terpilih baik dipanjangkan sehingga sampai kepada rukun sesudahnya. Ini takbir-takbir lain. Takbir ihram tadi sederhana, tak terlalu panjang, tak terlalu pendek. Tapi takbir-takbir lain selepas takbir ihram itu, dia takbir untuk kita nak rukuk kan. Lepas baca surah rukuk Allahu Akbar. Maka di situ kata Imam Nawawi rahimahullah, menurut mazhab yang sahih yang terpilih baik dipanjangkan takbir tadi sampai kepada rukun sesudahnya. Ini kalau rukuk tu Allahu Akbar, dia ikut perbuatan tadi. Bila sami Allah liman hamidah, nak sujud tu Allahu Akbar, sujud ni. Itu tak apa panjang kan? Sebab dia bukan takbir berarti haram, dia takbir untuk berpindah satu rukun ke satu rukun. Maka menurut mazhab yang terpilih dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, digalakkan panjang sampai habis rukun tersebut. Itu beza. Ada pendapat mengatakan tetap tidak dipanjangkan, juga ada pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i bukan tetap dipanjangkan macam biasa juga. Namun yang kita sebut tadi adalah pandangan yang terpilih telah memanjangkan. Kalau dia memanjangkan apa yang tidak patut dipanjangkan, atau dia meninggalkan memanjangkan yang mesti dipanjangkan, tidaklah batal salatnya, tetapi terlumpuh kuatnya untuk tahan salat. Kalau dia takbir selain takbir tadi dia panjang, ataupun terlebih panjang, ataupun terkurang panjang, dan dia rukuk Allahu Akbar tapi tak tunduk lagi, ataupun dia nak sujud Allahu Akbar masih lagi tak sujud, dia terlebih terkurang panjang takbir, terkurang panjang takbir tadi, maka tidaklah batal salatnya, tetapi terluput, jadi hilanglah keutamaan salat tadi, tidak mendapat keutamaan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak ikut solat, ikut solat baginda Nabi, maka dipanjangkan tadi bacaan untuk menyempurnakan takbir ketika berpindah suatu rukun ke rukun yang lain. Tapi tak ada kalau panjang sangat ataupun terpendek sangat. Ketahuilah tempat dipanjangkan ialah sesudah lam
yang pertama dari kalimah Allah. Kita tahu juga bila panjang-panjang tak mana nak panjangkan, maka dipanjangkan pada sesudah huruf lam daripada kalimah Allah. Allah, maka dipanjangkan tak Allah lam. Bukannya Allah salam. Maka Allahu Akbar, maka disudah dipanjangkan pada lam tersebut. Sebab kalau Allahu Akbar itu maksud lain, kan? Ini bahasa Arab. Kalau sebut panjang Allahu Akbar itu jadi maksud lain. Maksudnya adakah Allah Maha Besar? Dia timbul masuk persoalan, kita bertanya. Kalau dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu pernyataan. Dia kata Allah Maha Besar, tidak ada yang paling agung melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kita panjangkan Allah itu lebih panjang daripada huruf la, dia terbalik menjadi satu persoalan. Kita tak yakin dengan Allah. Betul ke Allah itu besar? Betul ke Allah itu agung? Allah itu hebat? Tak kenal tuan-tuan dah solat itu. Itu penting kita tahu tak mana nak kena panjang, tak mana nak kena. Seterusnya tuan-tuan, hadirin hadirat muslim musliman, fasal kepada Imam An-Nawawi rahimahullah. Sunat bagi imam menjaharkan, yakni meninggikan, menguatkan suara ketika melafazkan bacaan takbir ihram dan wilayah takbir supaya makmum mendengar. Ini sunat. Sunat mustahab digalakkan imam itu menjaharkan, menguatkan. Kalau ada mic itu supaya mampulah untuk meninggikan suara, mengangkat suara imam. Kalau mic tak ada, imam di tepi lah. Kalau mic tak ada, mic rosak, blackout terputus bekalan, imam kena cuba supaya untuk meninggikan juga suara takbir. Jadi Allahu Akbar, kena kuat. Jadi dengan pelan-pelan, kuat. Makmum pula hendaklah merendahkan suaranya bertakbir sekadar mendengarkan dirinya sendiri saja. Dengan makmum lebih kuat daripada imam. Dan Allahu Akbar, imam kita Allah. Takat dengar dengan kita saja sudah pun menghadir. Dengan kuat sama macam kuat imam, takut mengganggu makmum lain itu solat angkat takbir ihram untuk niat untuk solat ketika itu. Jika makmum menjaharkan suaranya atau imam merendahkan suaranya, apa hukum? Imam slow, makmum kuat. Imam suara dah kuat dah, mungkin dah berusia tu kan, maka suara tak kuat lahan. Makmum yang kuat, Allah Akbar. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, maka tidaklah batal solat tersebut. Imam slow, makmum buat sebut takbir tadi, maka tidaklah batal solat, imam besar solat tersebut. Dan hendaklah dia mengambil berat untuk membetulkan lafaz takbir ihram yang tidak boleh memanjangkan bukan kepada tempatnya. Jika dia memanjangkan alif dengan perkataan Allah, kata pelihatan, atau dia isyibahkan, melerekkan, memanjangkan dengan membaca fathah, yakni baris atas pada huruf dua, Allahu Akbar. Nah, orang Melayu kan dia suka berpanjang, dia suka berpanjang dengan belakang. Assalamualaikum. Nah, Melayu kita kan sudah kum tu panjang, main mana berubah tu juga. Kum tu kalau bahasa Arab kak mim saja. Tapi kita dalam kira assalamualaikum, dia panjangkan. Dia suka memanjang-manjang kan juga, dia kakak-kakak. Maka macam mana tuan-tuan? Maka tak boleh juga. Allahu Akbar tidak boleh dipanjangkan. Bar tu, huruf tu tak boleh dipanjangkan dengan bunyi suaranya Akbar. Tidak sah salatnya. Kalau salat Allahu Akbar, salah, tak sah salatnya.
panjang, tak pernah nak pendek, tak pernah dia kena mengaji. Allah boleh dipanjangkan, A tak boleh panjangkan, Akbar tak boleh dipanjangkan. Pendek saja. Allah Akbar. Matikan dia, Ba di situ. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan hadirin muslim-muslimat, fasal kata Imam Nawawi rahimahullah, ketahuilah bahawasanya salat yang dua rakaat disyariatkan padanya 11 takbir ini. Para ulama tolong hitung berapa jumlah takbir dan sembahyang kita. Yang kita kadang-kadang sampai hari ini kita pun tak kira berapa jumlah takbir yang kita lafazkan dalam solat kita. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun solat kan, tak pernah pun kita kira berapa sebenarnya jumlah takbir dan sembahyang. Ni Imam Nawawi rahimahullah nak cerita kat kita, nak bagi tahu ni dia jumlah bila sembahyang dua rakaat, maka kita ni melafazkan takbir sebanyak 11 takbir. Sedang tuan-tuan, kira pertama ketika takbir ihram, Allahu Akbar sampai subuh. Kan sampai subuh kita takbir sudah 11 kali. Pertama Allahu Akbar takbir ihram. Dia baca Fatihah, baca surah. Baca surah, tak rukuk. Allahu Akbar, rukuk nombor dua. Takbir yang kedua. Kemudian, i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Itu kan takbir kan? Itu bukan lepas takbir, tak kira. Nombor dua. Tiga, Allahu Akbar sujud. Dan i'tidal, kita pun Rabbana wa lakal hamd. Hamdan katsiran tayyiban barakan fi, kita pun sujud Allahu Akbar, itu takbir ketiga. Kemudian duduk antara dua sujud Allahu Akbar. Kemudian sujud yang kelima, takbir yang kelima, sujud kali kedua Allahu Akbar. Kemudian kita bangun pula Allah, masuk rakaat yang kedua. Jadi lima dah. So rakaat kedua bangun dari takbir yang keenam, ini sembahyang subuh ni, baca Fatihah, baca surah, kemudian rukuk Allahu Akbar. Yang keenam, lima, enam, tujuh rukuk lah, tujuh rukuk. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, maka kira lah mesti tujuh lagi. Kemudian baca qunut sunnah pula, qunut dalam tiga ayat lah. Tak pun, tapi kita ni ikut pada macam ni, pun lah tuan. Salam. Dia kurang macam debat. Yang gaduh dengan gara-gara forum ni tuan. Kalau nak debat-debat benda yang besar-besar, menyebabkan masalah rumah, masalah rumah Islam, masalah negara, tuan tuan. Bila anda nak debat benda forum, bid'ah, benda khilafiyah, nak debat, selesai. Sampai kiamat, tuan tak selesai, isu khilafiyah. Baik. Berapa orang tuan? 8. Sujud kunut tadi tak kira lah. Kemudian rukuk. Rukuk pada sujud. Nombor 9 kan? 8. 8. Kemudian duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. 9. Kemudian 10. Sujud kali-kali yang kedua. Bangun tanda sujud. Tahiyat akhir. Allahu Akbar 11. Ini dua rakaat paling kurang 11. Paling kurang lah maksudnya. Dengan kurang lah, tak kurang asal. Bukan asal. Takbir ihram tadi kan tak buat? Tak asal. Yang lain itu sunat takbir takbir tadi. Maka 11 paling kurang kita bertakbir bagi solat dua rakaat. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah, dan solat yang tiga rakaat jumlah takbirnya 17 takbir. Kan kalau balik tuan, kalau balik tuan, bukan terus hilang. Maksudnya setiap rakaat itu paling kurang ada 5 takbir. 5. Kemudian masuk bila pindah rakaat yang ketiga itu, dia ada ekstra satu tuan-tuan. Jadi ada 2, dia ada 6. Di situ jumlah ni jadi 17 di situ. 17 takbir kalau 3 rakaat. Kalau 4 rakaat jumlah takbirnya 22 takbir. Ya betul-betul. Ini terus ini ya. Dia ambil dua rakaat ini sebagai sampel. Seterusnya tambah. Tambah lagi 15 satu,
tambah 5 plus 1. Cuma tak, ya, rakaat yang keempat itu tak ada plus 1 lah, sebab lepas bangun dari sujud itu dah tak bangun lah, dah tak naik rakaat lah. Ini hanya sekadar umur-umur takbir sahaja yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi tuan-tuan, subuh 11 takbir, semayang zuhur 22 takbir, semayang asar 22 takbir, semayang maghrib jadi 17 takbir, semayang isyak 22 takbir. Campur semua berapa tuan? Matematik tak akan dengar. Kira-kira tuan berapa takbir? Ada dua kita bertakbir dalam semayang. Andai kita hayati setiap takbir itu tuan-tuan, ia akan memberi kesan kepada hati kita, memberi kesan kepada jiwa kita, mengagungkan, membesarkan Allah. Dan yang lain hanya sekadar hanya tidak menilai apa di sisi kita, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi kita betul menghayati takbir yang kita lafazkan. Allah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, sebab pada tiap-tiap rakaat ada 5 takbir, iaitu takbir untuk rukuk, 4 takbir untuk 2 sujud, termasuk takbir bangun daripada sujud, kemudian takbir ihram dan takbir bangun dari tasyahud awal. Itu dia punya kesimpulan. Terakhir dari ini. Ini itulah. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah, dan ketahuilah bahwasanya semua takbir-takbir ini adalah sunnah. Takbir selain takbir ihram itu hanyalah sunnah saja. Bukan wajib. Tak wajib. Yang wajib takbir ihram saja. Selain daripada itu hanyalah sunnah saja di segi hukumnya. Jika ditinggalkannya dengan sengaja. Tinggalkan saya memang tak takbir. Senyap juga. Rukuk sujud dia tidak senyap. Tak kata takbir, tak kata Allah Akbar. Sah tak sah salat tadi? Kata Imam Nawawi rahimahullah, maka sah akan salat tadi. Hadis disebutkan, dan ketahuilah bahwa semua takbir ini adalah sunnah jika ditinggalkannya dengan sengaja atau terlupa, tiadalah batas salatnya dan tidak haram atasnya dan tidak perlu bersujud sahwi. Maka sah tadi tidak batal, sah dan tak dosa, tak haram, dan tidaklah perlu untuk sujud sahwi kalau tak lafazkan takbir tadi antara rukuk, sujud, antara sujud, bangun, rakaat dan seterusnya. Tertinggal takbir itu tidak mengapa, tidak perlu sujud sahwi. Melainkan takbir ihram itu kalau tinggal, maka tanpanya tidak dikira salat, tak sah. Mula-mula kau tak Allahu Akbar, tak sebut, tak lafazkan, maka tidak sah. Ada orang kan yang lain masuk tak masuk sah, itu lho kan. Tak lafazkan, tak sah salatnya. Walaupun masa dia rukuk sujud dia lafazkan Allah Akbar, Allah Akbar, tapi disebabkan takbir untuk ihram itu dia tidak lafazkan, maka tidak dikira salatnya tidak sah. Sebab tidak sempurna pun solat tadi. Yakni tidak sah tanpa ada khilaf lagi. Tidak ada perbezaan perbezaan. Wallahu a'lam, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Itu hukum berkaitan perkara-perkara cabang dalam kebahasan tentang takbir ihram disebut Imam An-Nawawi rahimahullah. Termasuk kepada bab apa yang dibaca sesudah takbir ihram ini. Nak baca apa sepangkat Allahu Akbar? Nak baca apa di situ? Banyak riwayat-riwayat yang disebutkan di sini. Kita ambil satu saja nanti insyaAllah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ketahuilah bahwasanya terdapat banyak hadis tentang apa yang dibaca sesudah takbir ihram. Keseluruhannya menentukan untuk dibaca seperti berikut. Pertamanya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Subhanallah bukratan wa asila, wajjahtu wajhi alladhi fatara as-samawati wal-ardh hanifan muslima wa ma ana min al-mushrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa umirtu wa ana min al-muslimin. Ini biasa kita baca, yang kita hafaz dari kecil sampai ke sami ini yang kita baca. Cuma apakah maksud doa yang kita baca tadi tentang ketika takbir ihram?
Pertamanya kita memuji Allah. Allahu Akbar Kabirun. Allah Maha Besar, sebesar-besarnya, bukan bersifat saiz. Allah tidak bersaiz. Maha suci Allah daripada menyerupai makhluknya. Allah tidak berhajat kepada bentuk saiz dan sebagainya. Besar istilah dari segi keagungan, keagungan zat Allah, sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita puji akan kebesaran dan keagungan kemegahan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi katsiran, dan segala puji bagi Allah terhadap nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Kena puji Allah setiap nikmat yang kita dapat. Boleh, boleh sembahyang tu satu nikmat. Boleh makan satu nikmat. Boleh berfikir satu nikmat. Boleh bekerja satu nikmat. Setiap itu memerlukan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara kita bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah pada waktu pagi dan waktu siang dan waktu malam. Mana maha suci Allah, kita mensucikan Allah daripada segala bentuk kekurangan-kekurangan pada zat, sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sempurna bagi Allah. Apa yang Allah buat semuanya sempurna. Tak ada cacat celah dan kekurangan. Walaupun ada kecacatan pada makhluk. Ada orang lahir dapat anak tak sempurna, cacat. Anggotanya, OKU, autismnya, macam-macam. Tapi itu tidak menyatakan Allah itu tidak berkuasa, Allah itu tidak sempurna. Karena setiap kejadian itu pasti ada hikmah yang terselindung di sebalik buka-buka tersebut. Kenapa Allah jadikan babi benda yang haram? Kenapa Allah jadikan haram benda yang diharam? Semua itu ada hikmah-hikmah di sebalik kejadian yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wajhtu wajhi alladhi fatara as-samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku ini. Dan kita hadapkan wajah kita ini di seluruh jasad kita ini. Wajah semuanya kepada jasad kita. Wajah ini wajah merupakan anggota yang mulia. Anggota yang sangat ditutup kita mulia kan. Itu suami kalau marah isteri jangan tampar muka isteri. Muka ni kemuliaan manusia. Marah ke anak kita jangan tampar pipinya. Sebab wajah ni lambang kemuliaan manusia, kehormatan. Ini tampar-tampar ke kaki dia. Tampar ke kaki dia. Ini yang tampar. Baik. Maka kita hadapkan jasad kita kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan musliman, dalam keadaan kita penuh tunduk dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan tergolong dalam golongan yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sama syirik kecil atau syirik besar. Syirik kecil yakni kita ni tak ikhlas. Itu syirik kecil, tak ikhlas dalam amalan antara syirik kecil. Tapi dia tidak mengeluarkan kita daripada Islam. Masih Islam tapi ada syirik kecil. Buat bukan kerana Allah, itu juga syirik kecil. Atau syirik besar, menyekutukan Allah, sembah selain Allah, puja selain Allah, minta doa dengan selain Allah, maka itu syirik besar. Allah ampunkan dosa kita, berikan dengan taubat kepada Allah Subhanahu. Kemudian kita mengikrarkan kepada Allah, inna salati, semuanya salatku ini, wa nusuki dan ibadahku ini, wa ma'yaya dan kehidupanku, wa mamati dan kematianku ini, semuanya kita serahkan, persembahkan kepada Allah, Tuhan sekalian alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dan demikianlah aku diperintahkan untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa ana minal muslimin, dan kita menyatakan aku betul di kalangan orang-orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud yang kita nafaskan dalam doa selepas takbir untuk ihram. Itu dan doa azan. Sesekali kita tutup dan kita baca doa ini sama-sama. Walaupun kita dah akan baca dan kita dalam kita Allah Subhanahu wa taala.
oleh Puan terucapkan dalam lima kali solat kita ini, maka kita kena muhasabah sejauh mana kita cuba untuk melaksanakan ikrar kita, bai'ah kita dalam Allah. Kita kata inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi ta'ala, itu mudah-mudahan kita sentiasa teringat selepas solat, teringatnya solat. Kita hidup ni kerana apa? Kerana Allah. Kita nak ibadah kita kerana apa? Kerana Allah. Nak mati pun juga kita serahkan dunia kita kepada Allah Subhanallah. Bila masa kita bersedia untuk mati, ada orang takut nak mati sebab contoh banyak masalah, banyak masalah orang, banyak harus orang, maka dia takut untuk nak mati. Tapi kalau kita ready dengan semua perkara ready, anytime datang masa ajal kita, kita reda dengan ajal yang datang untuk kita. Tuan-tuan, kita ingin mengharapkan muslim-muslimat akhirnya kita jadi orang seperti itu sesama. Tuan-tuan, ada soalan yang kita tangguhkan pada minggu yang ketiga insyaAllah. Kita masa kita baca sama-sama tuan-tuan. Allahu Akbar Kabira, walhamdulillahi kathira, subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya illadhi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman وما أنا من المشركين. Yang terbalik tuan, وما أنا من المشركين. Yang sesat, وما أنا من المشركين pula. Tuan-tuan tak akan puas Islam. إن صلاتي ونسكي ومحياي